Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meninjau dan memberikan bantuan sekaligus mencarikan solusi untuk pembangunan kembali rumah korban angin puting beliung yang menimpa dua rumah warga di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batuda Apantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 2 Maret 2021. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meninjau dan memberikan bantuan sekaligus mencarikan solusi untuk pembangunan kembali rumah korban angin puting beliung yang menimpa dua rumah di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batuda Apantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 2 Maret 2022. Dua rumah yang dihuni empat kepala keluarga dengan 14 jiwa ini rusak berat dan satu rusak ringan setelah diterjang angin puting beliung pada tanggal 25 Februari yang lalu. Beruntung seluruh anggota keluarga selamat, hanya bagian atap dan kayu rumah roboh di beberapa bagian. Mengetahui salah satu kondisi rumah yang sudah tidak layak ditempati, Gubernur Rusli menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan bantuan berupa pembangunan kembali atap dan mengganti kayu tiang rumah. Pembangunan rumah ditargetkan harus selesai sebelum bulan Ramadan. Kedatangan Rusli tentu membuat korban merasa bahagia dan terharu. Pasalnya hingga saat ini pemerintah daerah setempat belum ada yang memberikan bantuan. Hal ini diungkapkan Rusni Sanabi, 37 tahun, salah satu pemilik rumah. Selain berjanji akan membangun kembali rumah korban bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Gubernur juga memberikan berbagai macam bantuan, yakni berupa bantuan beras 100 kg, makanan anak, makanan siap saji, serta lauk pauk siap saji. Ada juga bantuan terpal gulung, vitamin, dan air mineral. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri Ida Syahidah menyerahkan bantuan bagi korban bencana kebakaran di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo pada Selasa 1 Maret 2022. Rumah milik Hamsyah Suge itu terbakar pada Minggu 27 Februari 2022 kemarin. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri Ida Syahidah menyerahkan bantuan bagi korban bencana kebakaran di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo pada Selasa 1 Maret 2022. Rumah milik Hamsyah Suge itu terbakar pada Minggu 27 Februari 2022 kemarin. Bantuan kebakaran yang diserahkan melalui Dinas Sosial Provinsi Gorontalo itu berupa beras 100 kg, makanan anak 4 paket, goodie bag 2 paket, serta tenda pengungsian 1 unit.
Gubernur dua periode ini juga berjanji akan kembali membangun rumah keluarga Hamsiah Sugeh seperti sedia kala. Rusli merasa iba akibat peristiwa ini. Hamsiah bersama 5 anggota keluarga lainnya kini tinggal menumpang di rumah saudaranya. Di Kementerian Sosial lewat provinsi atas perjuangan Ibu Ida, di Kemensos dapat bantuan untuk yang korban kebakaran. Insya Allah saya perintahkan mana Kak Rosli? Oke. Datang, lihat mungkin masih ada foto rumah yang ada di rumahnya. Ini tanah sendiri ya? Ya, ada berapa rumah? Dan saya mau, saya inginkan sebelum bulan puasa. Sebelumnya, Dinas Sosial juga menyerahkan bantuan berupa makanan anak, kasur, matras, selimut, family kit, paket sandang, peralatan dapur keluarga, footwear, terpal, makanan siap saji, lauk pauk, dan air mineral 2 karton. Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil membangun pengaman abrasi Pantai Pentadu di Kecamatan Pakuwat, Kabupaten Pohuwato. Gubernur Rusli mengatakan pembangunan pengaman abrasi pantai ini untuk melindungi masyarakat di sekitar dari dampak luapan air laut atau air pasang yang sering memasuki rumah warga di waktu musim ombak. Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil membangun pengaman abrasi Pantai Pentadu di Kecamatan Pakuwat, Kabupaten Pohuwato. Pembangunan pengaman abrasi pantai yang dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Kepala Dinas PUPR dan jajarannya pada Senin 28 Februari 2022. Rusli mengatakan pembangunan pengaman abrasi di Pantai Pentadu ini untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar dari dampak luapan air laut atau air pasang yang sering masuk ke rumah warga di waktu musim ombak. Berdasarkan peninjauan tahap 1 dengan panjang kurang lebih 100 meter telah selesai dibangun. Gubernur dua periode ini menambahkan sesuai rencana tahun ini, kelanjutan progres pembangunan tahap kedua untuk pengaman abrasi Pantai Pentadu segera dilaksanakan. Ia berharap Dinas PUPR dan tim Pokja segera menemukan pihak ketiga yang handal dan bertanggung jawab untuk segera memulai pekerjaan tahap kedua. Saya mengharapkan mudah-mudahan ada kontraktor yang baik dan itu saya minta kepada ULT untuk betul-betul menyeleksi, ya, menyeleksi calon pengguna anggaran atau calon pihak ketiga. Karena ini saja untuk putus kontrak. Pekerjaannya amburadul, penawarannya juga enggak sesuai dengan aturan, telah mundur sampai 27%. 24%. Akhirnya pekerjaannya kurang berkualitas. Sudah dideteksi kontraktornya, kata berada di mana. Kurang kooperatif, ini ada penulisan PPK. Dipolisikan. Sehingga saya harapkan untuk tahun 2022 ini, betul-betul diseleksi LLP, jangan lihat harga termurah, tapi harga yang wajar. Ya. Murah seperti ini. Harus proyek yang saya pinjamkan duit. Terbalik. Yang akhirnya mereka menyiapkan anggaran, ini malah kita yang punya proyek menyiapkan anggaran untuk bantu menyelesaikan proyek. Jadi saya rekomendasikan ke WLP dan Dinas PU, Kesudin SDA, untuk betul-betul menyeleksi calon kontraktor. Ya. Kalau yang sudah pernah bermasalah di ini, coret saja. Saya yang tanggung jawab, nggak usah ikut.
karena ini proyek ini dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya kontraktor yang ambil untung untuk gede di situ dan lain-lain, tapi tidak memperhatikan kualitas pekerjaan dan nilai uangnya itu. Pekerjaan pembangunan pengaman abrasi Pantai Pentadu tahap 1 diselesaikan dengan waktu pekerjaan 210 hari kerja atau 7 bulan. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian pada Sabtu 5 Maret 2022. Pada pertemuan itu digelar diskusi yang membahas berbagai permasalahan dan upaya pengembangan pertanian di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian pada Sabtu 5 Maret 2022. Wagub Idris yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo disambut langsung oleh Kepala BPTP Sulut, Ismail Maskromo. Pada pertemuan itu digelar diskusi yang membahas berbagai permasalahan dan upaya pengembangan pertanian di Gorontalo, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit unggul, pupuk, penanganan hama, serta pasca panen. Salah satu hal menarik yang disampaikan oleh BPTP Sulut yaitu potensi Gorontalo untuk mengembangkan program tanam jagung panen sapi. Program yang mengintegrasikan antara tanaman dan ternak ini bisa menghasilkan 4F, yaitu food atau pangan kebutuhan manusia, feed atau pakan ternak, fuel atau bahan bakar, serta fertilizer atau pupuk organik. Sementara itu, Wagub Idris menilai program tersebut sangat cocok dikembangkan di Gorontalo. Dikatakannya Pemprov Gorontalo melalui Dinas Pertanian akan mempelajari konsep tanam jagung panen sapi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti kerjasama dengan BPTP Sulut. Saya sangat mengharapkan tentunya ada temuan-temuan baru dari Bapak-Ibu sekalian untuk bagaimana bisa mengatasi permasalahan pertanian sekarang ini. Kan kita akan kerjasamakan dengan pendampingan lah dengan BPTP yang ada di Gorontalo untuk sama-sama kita kembangkan pertanian ini, karena kalau kita kembangkan pertanian tidak berdayakan, ya pasti 39% rakyat itu akan sejahtera. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar malam pengantar tugas menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru, Haruna, di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Minggu 6 Maret 2022. Kepada Kajati yang baru, Wagub Idris berharap untuk terus memberikan pendampingan pada pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis di Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, itulah informasi yang dapat kami sajikan pada edisi kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Tiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar malam pengantar tugas menyambut Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang baru, Haruna, di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Minggu 6 Maret 2022. Turut hadir pejabat lama Kajati Gorontalo, Rizal Nurul Fitri, yang saat ini bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Kajati Gorontalo yang baru, Wagub Idris berharap untuk terus memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek strategis di Gorontalo sehingga aparatur di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tidak ragu-ragu dalam bekerja. Wagub juga mengungkapkan dua kunci sukses memimpin di Gorontalo, yaitu silaturahmi dan koordinasi.
Sementara itu, Kajati Gorontalo, Haruna, pada kesempatan itu memohon dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Putra Mandar, Sulawesi Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakajati Jawa Timur itu menuturkan, seorang Kajati tidak hanya terfokus pada tugas dan fungsinya saja, tetapi ada pula tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya, di antaranya pengendalian COVID-19.